Presiden telah menetapkan Oktober untuk pemilihan MT. Adakah YB akan pertahankan jawatan Ketua Pemuda? Boleh ulas? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Tengok dulu. Sama ataupun nak bertanding untuk peringkat lebih tinggi, naik Presiden ke? Mungkin saya kekal jawatan, saya kekal untuk pertahankan Ketua Pemuda. Ataupun mungkin saya bertanding jawatan lain. Ataupun mungkin saya tak bertanding langsung. Okey, ada pesanan ke ataupun untuk pemuda yang akan bertanding? Tanding secara sihatlah. Okay. Ya, kita buat pindaan perlembagaan ini untuk memastikan bahawa pemilihan kita lebih demokratik, lebih telus, untuk mencegah politik wang. Jadi saya harap siapa-siapa yang bertanding ini akan mengikut prinsip yang dikehendaki lah. Ya. Kita buat secara pertandingan dalam keluarga. Tak payah nak ada serangan peribadi. Tak payah nak gunakan strategi dan taktik yang kotor. Kan? Kita nak perkukuhkan parti. Bukan kita nak bergaduh sesama kita. Dan saya harap pilihlah yang betul-betul layak. Ya. Sebab sekarang ini kita bagi kebenaran dan kelonggaran kepada siapa-siapa untuk bertanding. Dia cuma perlu daftar untuk menjadi calon. Ya. Tapi jangan itu menjadi satu lesen untuk siapa-siapa pun nak bertanding jawatan tinggi dalam parti. Sebab kita kena jaga maruah parti juga. Kan? Yang bertanding tu biarlah yang betul-betul layak untuk menduduki kursi yang dipertandingkan itu. Ada jangkaan sengit tak untuk kursi dalam pemuda sendiri? Saya tak tahu sebab saya pun tak tahu siapa nak bertanding exco, saya pun tak tahu siapa nak bertanding naik ketua pemuda, saya pun tak tahu siapa nak bertanding ketua pemuda, termasuk diri saya sendiri. Jadi tak tahu lagi.